Amalan apa yang dikerjakan untuk mencapai malam Lailatul Qadar? Siangnya siap. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dzambi. Apa itu arti siam tahan? Tahan mata, tahan telinga, tahan otak, tahan lidah, tahan hati, tahan tangan, tahan kaki. Siam. Itu nama ibadahnya siam. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku mata aku memang bertahan. Dari subuh tadi sampai maghrib tak buka-buka. Itu bukan siap, itu namanya niam. Tidur. Siap itu tetap beraktivitas, tapi tetap menundukkan pandang. Saya nampak orang pakai baju besar kekecilan, orang kecil pakai baju besar. Sikit-sikit aja. Tahan lidah, tak boleh cakap yang tidak-tidak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya si Anu sudah hamil 3 bulan tak ada suaminya buat suami. Ya, siap. Ya, jangan kita bicara aib orang lain. Diam. Tapi aku udah TM ni gimana? Nanti habis maghrib kita sama. Jadi siangnya disiapkan dengan siap, malamnya qiyam. Apa itu qiyam? Tegak. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam di tengah malam karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Habis maghrib ke isya, habis isya dengan kultum, habis itu tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus, balik ke rumah jam 10 tidur. Jangan lagi nonton TV, nanti payah bangun tahajud malam. Jam 10 pulang tidur. Aku tak terbiasa tidur jam 10 Pak Ustaz. Gimana biar bisa tidur jam 10? Ambil antimo makan. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jam 3 bangun. Yang membangunkan ibu siapa? Bapak yang membangunkan ibu. Rahimallahu ra'an. Allah merahmati laki-laki yang membangunkan istrinya. Kalian yang membangunkan. Sekarang dunia sudah terbalik. Ibu itu pulang bawa air satu gayung. Abang bangun apa tidak? Ini tuh mau air semua. Tak jelas lagi mana kapten, mana pasukan. Maka dibuatkan pengajian ini oleh PGRI Asahan dan pengajian Az-Zihniyah. Ambil air pak, percikan ke wajah ibu. Percikan ke wajah ibu. Bangun! Itu kalau yang sudah nikah 20 tahun. Yang pengantin-pengantin baru kemarin, wake up my darling. Wake up my honey. Bentangkan ialah sajadah. Masya Allah. Sajadah apa nih bang? Sajadah cinta. Usalli sunnatan tahajud rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Dan saya lanjutkan. Nanti makin saya lanjutkan banyak yang menyesal. Kenapa datang ini imam dulu? Macam suara Ustaz berserak-serak di Tanjung Pandai Asahan. Berserak-serak di kisaran nih Pak Ustaz. Kenapa orang Kabupaten Asahan di enak-enak suara? Hebat. Rupanya dulu katanya waktu Nabi Daud makan sirih dibuangnya sepahnya ke Kabupaten Asahan. Itu cerita aku saya dengar dari kecil tuh. Nabi Daud makan sirih dibuangnya sepahnya ke Kabupaten Asahan. Sekarang baru saya berpikir kapan pula Nabi Daud makan sirih? Mana ada daun sirih di Mesir? Tapi yang penting suaranya mantap-mantap. Juara qasidah piala presiden dari Kabupaten Asah. Maka tahajud yang malam 8 rakaat, 2 rakaat malam,
yang sudah witir tadi di masjid, jangan tambah witir lagi. Habis itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ditanya sama istrinya, kenapa bang menangis bang, masa lalu yang begitu hitam? Kenapa bang menangis? Adikku ingat adinda. Abang ingat apa? Mantan. Allah mantap makan sahur. Dosa-dosa itu tidak usah diceritakan. Jangan yang dalam. Apa yang abang sedihkan? Di dalam aja. Apa isinya? Kau belaklah konteks. Insyaallah beramal dari malam pertama sampai malam terakhir, Allah akan berikan Lailatul Qadar insyaallah. Suatu malam seorang laki-laki tertidur, lalu ketika bangun di tengah malam, rumahnya jauh di tepi sungai, maka dia pergi ke sungai, ditengoknya pokok kelapa bertumbangan semua. Lalu pas dia cedok air, air membeku macam es batu. Lalu dia ingat, inilah malam Lailatul Qadar, dan dia berdoa. Doa yang dia panjatkan, dia tak punya anak, tapi ada keponakannya tidur di rumah, dia jaga. Ya Allah, jadikanlah keponakanku ini salah satu dari wali-walimu. Akhirnya keponakannya itu menjadi wali Allah. Itulah dia Khatib Sambas, Syekh Khatib Sambas, ulama dari Sambas, Kalimantan Barat. Tapi jangan gara-gara cerita ini tiap malam masih ngintip pokok sawit dan tumpang orang. Dipasang pula CCTV. Tak ada tumpang-tumpang Pak Ustaz. Bukan itu maknanya. Makna Lailatul Qadar adalah tiap malam beribadah. Apa tanda kita dapat Lailatul Qadar Pak Ustaz? Allah tidak memberitahu siapa yang dapat taubat nasuhah. Allah tak beritahu siapa yang dapat doa titik di hari Jumat. Allah tak beritahu siapa yang dapat solat wusta. Allah tak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berharap. Andai tahun lalu Abdul Somad sudah dikasih tahu malaikat, hai Abdul Somad, kau sudah dapat Lailatul Qadar, dijamin tahun ini tak solat sering. Ustaz tak terawih, sudah terlalu siap lah. Makanya kita senantiasa. Beda orang yang sudah dapat dengan belum. Setelah Ramadan ada perubahan. Ustaz, bapak itu dulu orangnya pelit, tapi setelah Ramadan kemarin sekarang dia baik. Dulu kalau nyumbang 2000 perak, sekarang 2500.